Maafin. 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 Aku udah maafin kamu kok, Mas. Bener? Kamu udah maafin aku? Iya. Aku udah maafin kamu. Di sini terlihat Cino datang ke kontrakannya Tias dan Bu Yuni. Kemudian Cino meminta maaf kepada Tias. Lalu di situ pun Tias memaafkan Cino. Namun Tias meminta Cino untuk menjauh dari kehidupannya Tias. Jadi aku minta kamu menjauh dari hidup aku sekarang. Di lain sisi, Bu Yuni tidak bisa berkata apa-apa dengan apa yang telah diucapkan Tias kepada Cino. Tapi bisa aku tegaskan sama kamu, sampai kapanpun juga, aku akan selalu cinta sama. Namun Cino bersikeras tetap mencintai Tias sampai kapanpun. Kamu harus segera hamil supaya Dian gak bisa. Sementara di tempat lain, Wulan menyuruh Hani untuk segera hamil supaya Hani bisa memiliki Dian seutuhnya. Hani, siapa? Kemudian di sini ayahnya Hani memergoki Hani sedang bersama Zidan dan bertanya kepada Hani siapa lelaki yang saat ini bersamanya. Sehingga Hani terkejut dengan pertanyaan ayahnya. Siapa dia? Apa? Udah ngijinin soal hubungan kita. Sementara di adegan berikutnya, Cino mengajak Tias karena Cino membawa kabar baik bahwasannya Farhad merestui hubungannya Cino dengan Tias. Apa memang ini waktunya saya lepas? Kemudian, Dean yang melihat Tias bersama Cino di depannya tidak bisa merelakan Tias bersama dengan Cino. Lepas Tias, merelakan dia bersama Cino. Nah, makin penasaran kan dengan alur ceritanya? Jangan lupa saksikan terus sinetron Naik Keranjang setiap hari hanya di SCTV. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe terlebih dulu. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian yang baru menemukan channel ini tidak ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.